Saudara-saudara masing-masing manajer Ibu PMC, yaitu manajer atau pelatih Bapak Eric Cantona, manajer Ibu PDAM asal Kabupaten Bekasi yaitu Arianto bersama Eko Susanto ya. Kedua pelatih yaitu Eric bersama pelatih dari PDAM ya, akan menguji trik-trik apa yang dipainkan. Baik, kita menuju ke lapangan. Siapa yang diturunkan pada set pertama di pertandingan set pertama ini dari PDAM Kabupaten Bekasi, menurunkan pelasarang saudara Teguh nomor punggung 1 11 yaitu saudara Gunawan, 12 yaitu pemain Proliga Oki Damar, ikut terjun di posisi 4 rupanya, atau ya posisi 4 rupanya. Lakukan Sadi, dorong ke depan Akoe, keras bola quick cepat yang dilakukan lewat Gunawan, lagi-lagi angka pembuka, pindah poin 1-0, bola dihadapi lewat saudara Teguh, lakukan sudah, dorong ke depan, Akasadi jabret, masih bisa diambil kembali, Sames kembali, namun masih bisa diambil, namun pengambilan bolanya keluar tadi, tidak bisa diantisipasi dengan baik lewat pemain Ibu PDAM, pindah poin 1-1, bola dihadapi lewat Didin Bay, lakukan jump shot, oh masuk bola tadi, angka bertambah kembali bagi Ibu tuan rumah BMC, 2-1, Didin Bay yang akan melakukan jump shot, lakukan angkat kembali, smash. Apa yang terjadi? Lagi-lagi angka bertambah kembali bagi pemain-pemain Ibu tuan rumah PMC, 3-1. Masih bola dihadapi lewat Didin Bae, 1-2-3, lakukan jump shot, keluar jump shot yang ketiga kalinya, pindah poin 2-3. Rupanya bola dihadapi lewat saudara Hayun yang akan melakukan jump shot, lakukan, wow, keras, jump shot keras yang dilakukan Hayun, lagi-lagi angka bertambah menjadi 3-3, Hayun kembali yang akan melakukan jump shot kembali, 1-2-3, lakukan sudah, masih bisa diambil lewat timur, angka Didin Bay, Sames Ken-Ken, namun blok yang dilakukan pemain-pemain Ibu PDAM Kabupaten Bekasi, masih di luar, pindah poin 4-3, bola dihadapi lewat Denso yang lakukan sudah, dorong ke depan, gagal pengambilan bola pertama yang kurang baik dilakukan Hayun tadi, angka bertambah kembali menjadi 5-3, Denso lakukan, dorong Hayun, angkat kembali Teguh, kuekau, gagal, bola smash, potong tadi dilakukan lewat saudara Galih Permana tadi, angka bertambah kembali, 6-3, dorong ke depan, angka tinggi, jeger, dapat diintercept, bola smash yang dilakukan Galih Pratama tadi, lewat blok yang dilakukan lewat saudara Gusti, angka bertambah kembali 7, masih Denso, dorong ke depan, angka tinggi, smash, masih bisa diambil, angkat kembali, dorong kembali, sodorkan, angkat tinggi, smash blok kembali, masih bisa diambil, angkat kembali, smash, oh, namun cuman membentur net saja, bola smash yang dilakukan pemain-pemain Ibu PDAM Kabupaten Bekasi, angka bertambah 7,
atau pindah poin 4-7 lakukan sudah Gundawan angkat quick. Baik sekali bola quick cepat atau bola potong yang dilakukan lewat Ken tadi dapat memindahkan poin kembali menjadi 8-4. Rupanya bola dihadapi lewat Gusti yang akan melakukan jamset, lakukan sudah dorong angkat tinggi pendek, penempatan bola tik saja yang dilakukan lewat Galih tadi. Pindah poin kembali menjadi 5-8. Bola dihadapi lewat nomor punggung 12 Oki Damar, lakukan jamset angkat jabret. Lagi-lagi bola quick potong yang dilakukan lewat saudara Ken tadi dapat memindahkan poin kembali menjadi 9. Bola dihadapi lewat Ken yang akan melakukan jumpset, lakukan dorong ke depan angkat tinggi blok, masih bisa diambil kembali, sodorkan kembali blok lewat Didin, baik keluar blok yang dilakukan lewat Didin, baik pindah poin 6-9. Bola dihadapi lewat Galih rupanya yang akan melakukan set, lakukan dorong ke depan angkat jabret, namun blokannya keluar. Lagi-lagi pindah poin kembali menjadi 10-6. Bola dihadapi lewat Jimal yang akan melakukan set 1-2-3 dorong gali angkat teguh quick. Oh baik, bola quick cepat kembali yang dilakukan lewat Anto, pindah poin kembali menjadi 7-10. Bola dihadapi Anto kembali yang akan melakukan 1-2-3, lakukan sudah dorong ke depan lewat Ken angkat kembali Sadi, masih bisa diambil, dorong kembali bola black attack, masih bisa diambil Semes, masih bisa diambil angkat kembali, masih bisa diambil kembali lewat libero black attack. Baik sekali bola black attack yang dilakukan lewat Ken dapat memindahkan poin kembali menjadi 11-7. Masih boleh dihadapi Sadi, lakukan sudah dorong ke depan angkat teguh quick, masih bisa diambil angkat kembali Smash. Oh baik sekali bola smash yang dilakukan lewat saudara Gusti tadi dapat menambah angka kembali menjadi 12-7. Masih Sadi, lakukan sudah dorong angka tinggi blow keras, masih bisa diambil kembali Smash block kembali. Oh lagi-lagi rapat block yang dilakukan pemain-pemain ibuat tuan rumah BMC, angka bertambah 13-7. Masih Sani kembali, dorong, angkat, go! Quick cepat yang dapat menggelegar kembali dilakukan Gunawan. Pindah poin kembali 8-13. Rupanya bola dihadapi lewat Teguh yang akan melakukan set 1-2-3 cari ancang-ancang di sebentar, lakukan sudah dorong Ken ke depan angkat Sadi quick. Wow rupanya bola wow saja lewat nomor punggung 1 yaitu saudara Denso tadi dapat memindahkan poin kembali menjadi 14-8. Masih bola dihadapi Didin, baik lakukan jumpset angkat blok kembali. Oh lagi-lagi blok rapat kembali, angka bertambah kembali menjadi 15-8. Tim out rupanya. Woi eta blit kem diurungkeun atuh, astagfirullahaladzim. Can kene bapak masih kene di dunya urang teh. Astagfirullahnya. Blit. Baik, kita menuju ke lapangan kembali. Skor kedudukan 15-8. Masih boleh dihadapi Didin, baik lakukan jumpset. Masih bisa diambil. Smash keras bola smash yang dilakukan lewat nomor punggung 5 Hayun tadi.
dapat memindahkan poin kembali menjadi 9-15. Bola dihadapi Hayun yang akan melakukan jump shot. 1, 2, 3. Lakukan keras. Oh, pengambilan bola yang dilakukan Keken kurang sempurna. Menjelang keluar, angka bertambah 10-15. Masih Hayun kembali yang akan melakukan set 1, 2, 3. Lakukan jump shot. Masih bisa diambil kembali. Dosodor ke Denso. Pendek saja Didin Bae. Masih bisa diambil. Angga Teguh. Semes. Lewat saudara Oki Damar. Lagi-lagi dapat menambah angka kembali menjadi 11-15. Rupanya tim out yang pertama pada set pertama. Baik, kita menuju ke lapangan. Skor kedudukan 11-15. Bola dihadapi lewat Hayun yang akan melakukan jump shot. Lakukan. Oh, keluar jump shot yang dilakukan Hayun tadi. Pindah poin, 16-11. Bola dihadapi Denso yang akan melakukan setelah bukan sudah dorong ke depan. Angka tinggi, smash. Apa yang terjadi? Masuk bola smash. Block shot yang dilakukan lewat pemain IPO VDAM Kabupaten Bekasi. Pindah poin 12-16 rupanya. Bola dihadapi lewat Gunawan, lakukan dorong Didin Bayo. Dapat dikiplok saja bola tadi lewat Oki Damar, loper punggung 12. Angka bertambah menjadi 13-16. Masih Gunawan, lakukan dorong lewat Ken Tik saja. Masih bisa diambil, pendek kembali, angkat. Oh, lagi-lagi bola drop shot atau bola dorong yang dilakukan Ken tadi dapat diantisipasi lewat pemain IPO VDAM asal Kabupaten Bekasi. Masih Gunawan kembali lakukan dorong lewat libero, angkat tinggi quick. Masuk, cuman membentur net saja. Bola quick yang dilakukan lewat Jimal tadi rupanya. Angka bertambah 15-16. Masih Gunawan kembali yang akan melakukan shoot. Lakukan sudah keluar. Bola set yang dilakukan Gunawan pindah poin menjadi 17-15. Rupanya bola dihadapi lewat pemain IPO tuan rumah BMC. Lewat Gusti, lakukan sudah, angkat, smash. Apa yang terjadi? Rupanya lagi-lagi pindah poin kembali. Pindah poin kembali, rupanya pergantian pemain. Nomor punggung 1 keluar, 10 masuk rupanya. Ya, kio bae, Pak. Satu, dua, tiga, lakukan sudah, dorong ke depan, angkat, jabret. Keras bola smash yang dilakukan Ken tadi. Dapat memindahkan poin kembali menjadi 18-16. Bola dihadapi lewat saudara Ken yang akan melakukan shot 1, 2, 3. Jump shot 1, 2, 3. Lakukan sudah, masih bisa diambil, angkat. Apa yang terjadi? Lagi-lagi angka bertambah kembali bagi IPO tuan rumah 19-16. Masih Ken kembali yang akan melakukan set 1, 2, 3. Lakukan. Oh, gagal. Bola jump set yang dilakukan lewat Ken tadi. Pindah poin. Bola dihadapi lewat saudara Gali yang akan melakukan set 1, 2, 3. Cari ancang-ancang dulu sebentar Gali. Lakukan dorong ke depan, angkat tinggi, smash. Masih bisa diambil, angkat kembali Cima. Wow, lagi-lagi
bola smash yang dilakukan Didin Bay tadi dapat di intercept atau di blok lewat pemain-pemain IPA PT AM Kabupaten Bekasi. Angka bertambah 18-19, masih bola dihadapi Gali Permana. Lakukan sudah, dorong ke depan, angkat kembali Sadi, semes lewat Didin Bay, dapat diambil kembali. Oh, lagi-lagi bola semes lurus yang dilakukan pemain-pemain PDAM Kabupaten Bekasi. Angka bertambah 19 sama. Masih bola dihadapi Gali Permana. Oh, masuk bola tadi. Lagi-lagi angka bertambah 20-19. Rupanya tim Maut yang kedua kalinya pada set kedua atau yang pertama rupanya. Baik, kita menuju ke lapangan kembali. Masih bola dihadapi lewat pemain-pemain IPA PDAM Kabupaten Bekasi. Lewat saudara Gali Permana yang akan melakukan set 1, 2, 3. Cari ancang-ancang, lakukan sudah, dorong ke depan. Oh, lagi-lagi. Angka bertambah kembali menjadi 21-19. Rupanya semakin loyo. Lagi-lagi Gali yang akan melakukan set kembali. 1, 2, 3. Cari ancang-ancang dulu sebentar. Lakukan sudah, dorong. Angka tinggi. Wow, keras. Bola smashing dilakukan Didin Bae. Sodorkan, dorong kembali. Angkat kuit kembali. Masih bisa diambil. Angkat, sodorkan. Oh, baik sekali. Trik yang sangat baik. Lewat dilakukan, lewat saudara Sadi tadi. Pindah poin kembali menjadi 20-21, dorong, angkat kuit, masih bisa diambil, angkat kembali Sadi, semes lewat Didin Bae, masih bisa diambil, namun pengambilan bola yang dilakukan Jimal tadi, melebar keluar lewat bola semes yang dilakukan pemain-pemain PDAM. Pindah poin, bola dihadapi lewat saudara Anto. Lakukan sudah, dorong lewat Ken, angkat seber, namun blokannya keluar lewat bola smash yang dilakukan Didin Bae. Pindah poin kembali menjadi 21-22. Bola dihadapi lewat saudara Sadi. Lakukan, angkat kembali tinggi, smash. Lagi-lagi apa yang terjadi? Pindah poin kembali lewat bola smash yang dilakukan Aftah. Angka bertambah menjadi 23-21. Lakukan seteguk, angkat kuit, maksudnya masih bisa diambil. Angkat kembali, semes, lagi-lagi dapat diintercept kembali di blok. Angka bertambah menjadi 24, Miss Wine lawan 21. Lakukan sudah, dorong, angkat tinggi, kuih. Baik sekali bola kuih yang dilakukan Denso tadi. Dapat memindahkan poin kembali menjadi 22-24 pada set pertama ini. Bola dihadapi. Rupanya tim Haut. Tim Haut rupanya yang kedua kalinya lewat pemain-pemain IPA PDAM Kabupaten Bekasi. Bola dihadapi lewat Didin Bae yang akan melakukan jam set rupanya. 1, 2, 3, peluit sudah dibunyikan. Lakukan, dorong, angkat, blok. Oh, rupanya bola smash keras yang dilakukan lewat saudara Hayun tadi dapat